Itu di lututnya Pak yang paling parah. Oh, mana? Ini sebelah kiri. Panas ini. Ini bekas air panas, Pak? Iya. Pas di lutut tuh pas ketahuan teh tulang lutut keluar. Udah berapa hari di sini, Bu? Udah di sini 1 bulan. Oh, di sini udah 1 bulan. Iya, pulang dari rumah sakit. Siapa yang terus terusan itu. Juga akan nanyain gitu sama itu tuh. Ini kenapa kata dokter ini ketusuk apa ditusuk katanya kata dokter. Makan dikit-dikit juga udah masuk. Kalau dulu makan di pakai selang. Oh, iya. Jadi minum susu teh satu bungkus masuk semua. Berapa hari seminggu lah udah dilepas selang. Sakit mulut sekarang. Ada rezeki anugerah tuh. Nasinya live the deal. Nasinya. Sesah Indosat. Munafikinnya ini anak saya ini emang agak anak kan, namanya juga anak kan, anak-anak anak itu di atas wajar kan, kemungkinan saking apa gitu jengkel, kemungkinan saking jengkel ini. Padahal saya juga kalau dikembaliin tadinya saya juga diterima. Pak berapa lama? Adik saya juga ngambil kan ke sana udah 2 kali ternyata tidak nggak dikasih. Pak di sisa ini selama berapa lama pak di rumah orang tuanya dia pak? 3 bulan. Hanya 3 bulan. Periksa begini pak. Kan meskipun selama 3 bulan kalau penyakit biasa nggak mungkin sampai gini kan? Ada yang sesek. Jadi emang kasusnya di Polda ya Bu sekarang ya. Pak, ini kasus yang apa? Yang viral itu terkait penganiayaan terhadap anak itu Polres Bandung sejauh mana menangani kasus ini? Terkait kegiatan yang viral tentang bocah cilik di Pangalengan yang diduga ada tindakan kekerasan, kami dari Humas Polresta Bandung mendapatkan informasi dari Kanit PPA untuk penanganan kasus ini sebenarnya sedang dilakukan penanganan dari Polda Jabar, di mana untuk pelapornya itu sendiri menurut informasi adalah dari LPPA Provinsi. Kemudian untuk langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh PPA Polresta Bandung, salah satunya adalah koordinasi dengan P2TP2A, di mana selama ini dari pihak P2TP2A selama seminggu sekali sering melakukan pengecekan kesehatan terhadap korban. Keluarga atau dari warga yang melaporkan ke Polres Bandung ya Pak ya? Ya, untuk berdasarkan informasi yang kami dapat dari KPA, ternyata untuk pelapornya itu dari LPPA Provinsi dan laporannya langsung ke Polda Jabar.